Berikut ini cara melihat file tersembunyi di ponsel Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo yang mungkin ingin melihat apa saja folder ataupun file tersembunyi, langsung saja berikut ini. Pertama, kalau di Vivo yang versi Lite, versi Go maksudnya untuk Androidnya, tempat semua menyembunyikan yang namanya file, foto, video di bagian aplikasi Files. Yang ini ada Files. Pertama itu bisa saja menyembunyikan di bagian ini, penyimpanan internal. Jadi di sini mungkin kita bisa melihat hanya folder yang tampil saja. Tapi ada sebagian orang yang menyembunyikan dengan cara pilih ganti nama, kemudian ditambahkan titik, pilih OK. Nah, itu kan hilang foldernya. Bagaimana cara melihatnya? Di sini, dari beranda files, pilih icon tiga garis, pilih setelan. Ini ada tampilkan file tersembunyi. Nah, bisa lihat. Kemudian pilih penyimpanan internal ataupun kartu SD. Folder yang kita sembunyikan itu ada di sini. Coba kalian cek apakah ada file atau tidak. Jadi seperti itu trik pertama untuk melihat. Kemudian trik kedua itu bisa saja pakai yang namanya folder aman ini. Nah, bisa kalian ada sebagian orang mengunci pakai yang namanya PIN. Jadi kalau sudah mengaktifkan yang namanya folder aman ini, semua file akan tersimpan di sini. Folder aman itu bisa juga tersembunyi seperti ini, jadi tidak ada. Jadi kalian bisa lihat di icon 3 titik, pilih tampilkan folder aman. Masukkan PIN ataupun pola, nah itu kalian bisa melihat di sini semua file tersembunyi. Jadi itu saja caranya, silakan dicoba, semoga bermanfaat.